Benda ni berkenaan dengan iman kita. Mampu bangun di tengah malam, ia bergantung kepada iman kita. Sebab yang membangunkan kita bukan tenaga, bukan kekuatan fizikal. Tetapi yang membuatkan kita mampu bangun di tengah malam adalah kekuatan iman. Sebab itu Imam Ghazali sebut, di antara yang menghalang daripada bangun di tengah malam adalah maksiat dilakukan pada siang hari. Sebab apa? Maksiat ini membuatkan iman kita jadi lemah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman ini akan bertambah dengan buat ketaatan dan akan berkurang, turun rendah bila melakukan maksiat. Sebab itu bila kita tanya, kenapalah dah bangun dah buat susu anak, tidur balik. Susah nak tahajud. Kita cek balik siangnya kita banyak maksiat. Kalau bukan siang itu, siang-siang sebelum ini. Subhanallah, antara ulama' wali Allah orang yang alim namanya Fudail. Fudail berkata, dia sangat suka antara bisikan ataupun kata-kata hikmah yang dia sebut. Aku sangat bahagia bila bertemu dengan waktu malam. Kegembiraan dia berkata bila waktu malam, dia sangat seronok. Sangatlah hatiku bahagia bila tiba waktu malam, kerana aku tidak sabar menanti-nanti waktu aku berduduan dengan Allah. Dan sangatlah hatiku duka cita apabila datangnya matahari, kerana waktu aku bersunyian dengan Allah akan berakhir. Kita kalau nampak malam, kita nampak apa? Tidur. Malam kita nampak apa? Rehat. Tak sabar nak malam. Kita nampak katil, kita nampak sofa, ada orang nampak cerita TV. Ada orang nampak malam boleh terlentang layan telefon. Yang kita nampak itu. Tetapi orang-orang yang soleh bila malam rasa seronok. Ya Allah, tak sabar malam sebab tak sabar nak tidur sekejap, kemudian nak bangun berduduan dengan Allah. Bila siang dia rasa sedih sebab dia kata berakhirlah waktu aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab siang disibukkan bertemu dengan manusia, malam disibukkan bertemu dengan Tuhan manusia. Masya Allah. Jadi nak sebut firman Allah, nak sambung lagi. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qawlan sakila, kata-kata yang berat, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bangun di tengah malam ataupun hujung malam pun tak apalah ibu-ibu sekalian, mereka akan memiliki hati yang kuat untuk menerima segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barakah kelebihan orang bangun malam. Seterusnya Allah menyambung lagi, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah malam itu, qiyamul lail itu akan menguatkan, ashaddu wat'an, akan lebih kuat kesannya, wa aqwa muqila, dan ia akan membetulkan bacaan. Bacaan yang kita baca Al-Quran ke, zikir ke, akan lebih membetulkan kita. Dia akan memberi keteguhan hati kepada orang yang bangun malam. Bila hati kita teguh, subhanallah, segala ujian Allah menjadi lebih mudah untuk kita hadapi. Seterusnya saya nak bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan firman Allah tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan qiyamul lail ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Bilalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah wa manhatun anil ismi wa taghfirun lisayyi'at wa madradatun lidda'i anil jasad. Rawahu Tirmizi, hadis yang sahih. Yang bermaksud daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia adalah adab, akhlak ataupun sifat kehidupan orang-orang soleh sebelum kamu. Kerana ia boleh mendekatkan, qurbatun ilallah, merapatkan hubungan kamu dengan Allah dan menghalang kamu daripada berbuat dosa, menghapuskan bagi kamu segala jenis kejahatan serta menjauhkan penyakit dari tubuh badan. Ada empat hikmah kepada orang yang selalu bertahajud ataupun bangun malam. Yang pertama, ia akan dekatkan hubungan kita dengan Allah. Ada orang tanya, Ustazah, saya ni kalau nak bangun solat malam memang berat sangat. Saya nak sentuh air itu macam susah berat. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya bangun tengah malam, saya nak buat apa? Ataupun bangun hujung malam nak buat apa? Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, sahur ni pukul berapa? Hujung-hujung dah.
Sahur ni, kalau kita rujuk sahur ni, dia 10 minit sebelum waktu subuh. Itulah waktu afdal kita sahur kan, lebih kurang 10 minit. Jadi hujung-hujung subuh, dah dekat subuh, setengah jam lah sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur ini, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh juga kita nak menghidupkan malam dengan memperbanyakkan istighfar. Kita bangun menyandar istighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada soalan tak ni? Ada yang nak pas soalan tak? Tak ada ya? Ada. Ha, subhanallah, paskan soalan. Ibu-ibu sekalian, bila kita sahur, Masya Allah, bila kita sahur, bila kita istighfar, istighfar ni kita nampak umpama kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi istighfar ini ia akan pergi kepada, kita rujuk satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memohon ampun beristighfar, melazimi istighfar, akan diberikan tiga perkara. Yang pertama, diberi rizki yang tak disangka-sangka. Yang kedua, diberikan kebahagiaan di setiap duka cita. Yang ketiga, akan diberikan apa? Akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Kita istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istighfar itu merupakan satu doa. Kita minta tiga perkara tu tanpa kita sedar akan diberikan kepada orang yang melazimi istighfar. Setiap kesulitan ada jalan keluar, setiap kesedihan ada kegembiraan, dan setiap akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan mungkin malam pertama istighfar dulu. Lama-lama lepas seminggu, lepas dua minggu, badan kita makin kuat untuk bangun di tengah malam. Akhirnya kita mampu untuk solat tahajud. Waktu tahajud bermula isyak sampailah ke subuh. Ada orang dia tidur dulu, syaratnya wajib tidur dahulu. Mula-mula tidur dahulu, tidur, kemudian tidurlah, bangun pukul 10. Dah boleh tahajud belum? Dah boleh dah. Tidur dulu lepas isyak. Yang penting bermula selepas isyak sampai subuh. Ada yang tidur dulu bangun-bangun pukul 9. 9 sembahyang isyak dah boleh buat tahajud dah. Itu yang dipanggil awal malam. Ha. Tiba-tiba banyak pula soalan ni kan. Bismillahirrahmanirrahim.